Hingga saat ini harga sejumlah kebutuhan sembako di tingkat pedagang selalu tersedia dan mencukupi. Namun juga terdapat kebutuhan sembako yang justru naik. Salah satunya seperti minyak goreng kiloan atau kemasan yang rata-rata naik di harga Rp2.000. Harga sembako di tingkat pedagang dinilai masih cukup mahal dibandingkan beberapa bulan terakhir. Yang mana khusus di awal bulan Oktober 2024 ini, sejumlah harga bahan pokok masih relatif stabil atau masih mahal. Salah satu pedagang sembako, Ahmadi, mengatakan, sejak beberapa bulan terakhir, ia tidak berani untuk menstok beberapa jenis bahan sembako yang dianggap harganya tak menentu. Jenis sembako yang dimaksud yakni jenis beras, minyak goreng, dan gula pasir. Di mana untuk harga minyak goreng sebelumnya di harga Rp16.000, kini naik menjadi Rp18.000 per kilo atau kemasan 1 liter. Stabil lah, enggak berubah lah. Kalau kayak harga berapa kalau yang udang ketak per 5 kilo? Udang ketak 5 kilo Rp80. Kalau kayu manis? Sama. Sama ya? Sama. Kalau untuk beras SPAP berapa? SPAP masih Rp62. Kalau kayak beras SPAP, banyak ada peminatnya, Bang? belum berapa banyak, belum ini masih ya. Beras lemah masih gitu. Penjualannya masih lemah ya. Kalau untuk beras kampung masih banyak peminatnya, Bang? Masih, soalnya beras kampung masih di bawah harganya tuh, kalau di kilo cuma 65 kok. Beras yang lalu kampung ya. Jenis apa tuh? Toba, Asoka. Kalau yang pandan? Pandan wangi 70 lah. 70-an, berarti masih cukup murah lah ya. Iya. Berarti sekarang nih masyarakat banyak beli beras kampung. Beras kampung, iya. Musim panen sekarang. Iya, berarti istilahnya kalau beras sapu ini tidak terlalu banyak lah, Bang. Terlalu, iya. Kalau perbandingannya nih, Bang? Tapi agak turun lah. Ada 50%-an, 30% ada tak? Ada sekitar segitu lah ya. Iya. Tapi yo karena barang tidak busuk kita tetap optimis aja jual. Tetap sedia. Kalau harga lain stabil semua, Bang ya? Iya. Gula biasa lah. Berapa? 18, 17. Minyak goreng? Minyak goreng agak naik. Berapa? 18.000. Yang curah apa kilo? Yang curah. Sama lah, naik semua. Yang per liter ya? Per liter ya. Telur? Telur turun. Cuma 47 per 8 kan? Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.